Kalau masuk enggak bisa. Ditunggu. Wanita ini hanya bisa menangis melihat lapak dagangannya habis terbakar. Sudah 4 jam terbakar, api belum juga berhasil dipadamkan di pasar besar Kota Malang, Jawa Timur. Sebelumnya polisi memberikan peringatan agar warga menjauh dari lokasi agar tak mengganggu upaya pemadaman. Silakan yang lainnya mundur dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Warga dan pedagang di sekitar pasar besar dini hari tadi dikejutkan dengan kebakaran yang melanda kawasan pasar. Api menjalar dengan cepat dan menghabiskan bagian tengah dan lantai dasar. Belasan armada mobil pemadam dikerahkan, namun akibat barang dagangan yang mudah terbakar, api menjadi sulit dijinakkan. Pedagang pun sempat merangsek masuk pasar berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Habis sholat subuh itu. Ada asap tiba-tiba. Perintahkan untuk pintu-pintu masuk itu dijaga. Jangan sampai baik pedagang ataupun orang-orang yang tidak berkepentingan itu masuk. Jadi untuk pengamanan. Demi keselamatan warga serta menghindari pencurian dan penjarahan, petugas menutup akses masuk dan jalan di sekitar pasar hingga api berhasil dipadamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwan, CIMNC Media melaporkan.